Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini gue akan mereview gitar ya. Udah lama banget nggak nge-review gitar nih. Ini gitar yang ready stock di Bang Bong Musik Bekasi. Oke, kali ini ada PRS SE 2020 made in Indonesia. Jadi 2020 itu made in Indonesia. Oke, ini PRS SE yang seri tinggi ya, seri tingginya nih. PRS SE Pulse Aqua. Warnanya aqua nih. Oke. Jadi PRS ini ready stock di Bang Bong Musik Bekasi. Buat teman-teman yang minat bisa langsung ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Ingat Bang Bong Musik Bekasi. Oke. Jadi gue mau bahas spek dari gitarnya apa aja nih. Di bodinya dia pakai mahogani. Mahogani, necknya juga mahogani karena dia ini true neck ya. Atau nggak sambungan, jadi mahogani dan pakai rosewood fingerboardnya pakai rosewood dengan bird inlay, jadi burung gitu di inlaynya itu cakep banget, dia kayak hologram gitu ya men ya. Inlaynya seperti biasa pakai pickup humbucker dan dia pakai stop tails, jadi bukan tremolo ya, ini yang stop tails. Terus tuning machine-nya juga dia model vintage. Ininya hitam, cakep banget men. Ini termasuk seri SE yang lumayan harganya. Barunya kalau nggak salah 14 jutaan ya. Tapi ini bekas dan harganya murah aja. Lebih murah daripada baru yang pasti dengan kondisi yang cakep. Dan udah di set up sama Bang Bong Musik Bekasi. Oke, langsung aja ya, tanpa banyak basa-basi, kita review aja. Dia pakai 3-way switch seperti biasa. Oh ya, ini ada switch-nya juga di sini nih. Ini untuk split coil si humbucker-nya, jadi kita bisa menghasilkan sound single coil di sini. Ada dua, ini untuk neck dan ini untuk bridge-nya. Jadinya begitu seperti itu. Dia juga ini ya, ada flammable veneer untuk bodinya. Oke, cakep. Dan kita pakai ampli HK. Nggak kelihatan ya nih. HK Attack 50, ini clean soundnya dan settingan ampli gua standar aja. Flat semua atau arah jam 12 semua. Gua kasih reverb dikit paling. Sama kasih amer dikit biar enak. Jalan ya dia. Oke, langsung aja kita review soundnya, ini sound cleannya. Anjir, genjrengan pertama aja udah menggoda men. Ini humbuckernya ya, jadi di sini split single humbucker. Jelaskan perbedaan suaranya, kita dari humbucker dulu. Soundnya ngeri bos. Sedap banget ya soundnya men. Ini di singlenya tetap dari neck. Wow. Sedap banget, dan kita ke middle ya. Middle itu antara neck dan bridge. Jadi enaknya kita ada split coil dua ini nih. Ada dua split coil, jadi kita bisa memadukan misalnya necknya kita mau disinglein gitu. Atau necknya kita mau split single, di bridge-nya humbucker, bisa.
Dan sebaliknya juga bisa, misalnya bridge tray yang single, necknya humbucker bisa juga. Jadi seperti itu kenikmatan dari split coil seperti ini nih. Switching split coil, oke? Ini kita coba humbucker-humbucker dua-duanya ya. Foul sedikit men. Tuner mana ya? Gil, tuner. Agak pales sedikit men, kita stem dulu ya. Nyetem, kita nyetem dulu. Ngetem itu bang, kita nyetem dulu ya, dikit ya, dikit doang sih padahal sih. Oke, ini middlenya, humbucker humbucker. Necknya kita singlein dan bridge-nya tetap humbucker. Weh, anjay. Kita balik ya, bridge-nya yang single, neck-nya itu humbucker-nya. Enak. Kita ke bridge-nya dari humbucker-nya, switching humbucker. Singlenya, bedanya. Humbucker. Jadi ini banyak sound yang bisa lo pakai. Oke, kita langsung kasih sound drive ya. Drive-nya gue ambil dari ampli juga. HK Attack 50. Kita ke middle, ke neck dulu aja ya. Wow! Kita pakai mode singlenya. Gila, buat main drive seru banget ini di middle-nya. Di bridge-nya kalau main drive paling enak pakai bridge emang men. Asik banget, emang cocok banget nih buat kalian yang suka main high gain gitar ini. Dan cleannya juga enak men, cleannya juga enak. Dan buat lo pada nih yang tertarik sama gitar ini, misalnya pas video ini gua tayangin nih, bisa langsung ke Instagram aja ya, Bang Bong Musik Bekasi. Ingat, Bang Bong Musik Bekasi yang ada Bekasinya. Untuk keterangan harga, status ready stock dan barang lainnya bisa lo intip-intip aja di Instagram Bang Bong Musik Bekasi, oke? Kayak gitar ini mumpung lagi ready stock, jadi kalau bisa untuk statusnya lo langsung ke Instagram aja ya men ya. Soalnya misalnya lo suka
komen-komen di YouTube ini nih, bang masih ada gak, bang harganya berapa atau apa segala macamnya itu, takutnya udah nggak ready stock lagi men. Jadi lu nonton udah sebulan dari video ini rilis atau gimana. Jadinya untuk info lebih lengkapnya langsung ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi, karena keterangan lengkapnya ada di situ semua. Dan buat teman-teman yang mau nanya-nanya seputar gitar nih, atau bang reviewin gitar ini dong, gitar itu dong, ampli apa gitu atau pedal apa, boleh banget komen aja di bawah ini, sebisa mungkin gua akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Oke? Dan kalau datang ke toko boleh enggak, Bang? Datang ke toko boleh juga, silakan. Kalau teman-teman mau ke toko boleh banget, silakan mampir. Yang pasti harus janjian dulu ya. Jadi enggak bisa dadakan karena kita mematuhi. Iya, hanya tahu bulat yang dadakan. Kita mematuhi protokol yang ada. Jadi kalau bisa janjian dulu biar kita bisa beliin rapid test. Oke, okay, thank you dan bye.